kenapa jatuh cinta sama PKS? Udah kayak masa saya rasa aja. Kalau dulu kan pikiran orang PKS itu harus yang berjenggot, bapak-bapak tua, yang di masjid, pakai kopiah. Sekarang ya saya harus mengakui bahwa PKS ini adalah partai yang sebenarnya terbuka untuk siapapun, mau dari latar belakang keluarga seperti apa, mau dia pada intinya ada gagasan, dia punya ide, punya niat bersungguh-sungguh, PKS memberikan ruang. Saya merasakan itu. Ya kita ini bukan siapa-siapa, bapak kita bukan pengurus partai, pengurus RT pun bukan, ibu kita biasa-biasa aja, gak ada no one family background in politik gitu. Tetapi akhirnya kalau ditanya apakah karena itu buat saya jatuh cinta, itu salah satu alasan. Itu salah satu. Tetapi yang paling buat saya kenapa begitu mencintai partainya dengan sangat amat cinta, karena saya di dalam ketemu dengan banyak guru-guru, di dalam ketemu banyak dengan senior-senior yang begitu peduli dengan kehidupan kita, bukan hanya kehidupan duniawi kita, tapi urusan akhirat pun kita dibantu oleh mereka. Kecintaan itu yang membuat saya semakin hari semakin merasa bahwa partai ini adalah partai yang ya kira-kira kalau orang sadar pasti akan masuk ke sini. PKS, pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. PKS.